Oke, selamat datang di channel YouTube Satur Yey. Pertama-tama, gue berterima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia untuk klik atau bersedia untuk menonton dari channel YouTube Satur Yey. Di sini, gue melanjutkan bermain dari game genre eksplorasi bawah laut ya. Judulnya Subnautica. Kalau nggak salah, sekarang kita udah di part berapa ya? Gue agak lupa sih. Tapi yang pasti masih prolog kalau yang gue tangkap gitu. Jadi maksudnya masih introduksi nih si game ini ngenalin konflik, cerita-cerita konfliknya tuh apa aja sih gitu. Oke, kita nikmatin aja Subnautica. Nah, di sini loading screen-nya lo bisa lihat premis awal dari gamenya, yaitu si karakter utamanya menaiki kapal luar angkasa ya yang terjatuh di pulau yang kayaknya sih isinya lautan semua gitu. Si game ini. Nah, ini kapalnya nih, bro. Jadi kalau nanti lu nonton di Satur Yey di Subnautica video part 1 itu nanti lo bisa tahu kapalnya tuh kenapa sih kita apa ceritanya kenapa di sini sih si si ininya ya si karakter utamanya gitu. Oke, yang terakhir gue udah buat oksigen tier 2 lah ya, katakan ini nih. Jadi nih kalau kita ke inventory, nah ini high capacity. Oke, okay. Gue berharap sih bisa ini masuk ke gua yang lebih deep gitu. Oke, okay. Kita selanjutnya kemana ya? Data bank, oke, okay. Silver base, oke, okay. Apa ini silver base wiring? Essential component of many habitat modules. Kayak gue perlu bawa flare, coy. Gue 10. Oke, di inventory-nya. Oh, dia harus ini ya. 3, 4, 5. Oke. Oh, ini di edit dulu. Biar 5 banyak flare gimana? Oh, di sini. Langsung tarik aja ya. Oh iya. Gue jatuhin. Oh enggak. Gue butuh si grade di pertama, standar O2-nya ini. Kayaknya dihancurin aja kali ya. Empat versi ini ya. Tinggalin aja nih. Bentar, aku butuh baterai kayaknya. Kayaknya harus gue lepas di bawah air dia. Nah, coba. Nah ini nih. Hah, gue buangnya gitu aja dong. Ya gak apa-apa lah, kita belum tahu ya, coy. Kita kemana nih? Kita ke gua. Nah, lifeboat 3 ya. Sebentar, sebentar. Inventory-nya itu scanner. Verter, oke. Okay. Demennya ini, dia ngeliat inventory sambil bisa jalan, coy. Nah, baterainya ini nggak usah. Nah, ini nih. Ini dimatiin. Waduh, ada predator kayaknya.
Mana sih? Oh, di sana. Oh, bukan yang ini, bukan, bukan. Nah. Jauh juga ya. Kalau jauh gini, gue ngambil itu dulu deh. Darahnya sedikit dia mulai. Nah, ini dulu nih. Waduh. Ntar aku bikin baterai juga deh. Cooper ore ya. Penting coy, baterai coy. Mana Cooper ore? Nggak ada. Nah, gue nggak tahu nih. Dari awal game itu gue ngebuang beberapa item. Itu kayak permanen gitu ya. Keren juga ya. Oke, gue ambil ini dulu. Oke. Sama Cooper Ore. Gue mau bikin baterai gue. Nah, ini nih. Eh, bukan. Mana ya bro, Cooper Ore? Nah, coba. Oke, dapat. Kita bikin baterai. Oke. Nah, sebentar. Cara ganti baterai gue nih gue lupa. Nanti aja deh. Oke, kita siap-siap. Oh iya, gue lupa. Di sini ada predator nih. Nah, tuh dia tuh. Ngeri itu dia. Ntar gue ambil nafas tuh. Ini udah diambil semua kan? Wih. Anjir. Diserang gua. Yuk kita cek ininya ya, guanya ya. Tapi gua ragu sih.
Kayaknya keburu habis nafasnya. Gak apa-apa, kita tes aja dulu. Ini ya guanya ya. Oke. Gua harus balik di pas 50% kali ya. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Nah, ini kuatnya coy. Oke, ada. Passing 200 meters. Oxygen efficiency Nah, ini apa nih? greatly decreased. Ah, nggak kubur. Saya gak gua ambil napas dulu. Tadi kita ngelihat kayak semacam metal salvage. Bagus ya, dia ada notifikasinya gitu. Passing berapa meter gitu. Oke, tadi gua. Mana tadi? Nah, ini dia. Nah, ini apa nih bro? Kargo loh bro ini. The conditions in this cave support a microcosm of unique, possibly predatory life forms. Detecting an artificial structure somewhere in the region. Ngambil nih, nggak bisa. Ah, signal location dapat. To PDA. Wait, wait, wait. New PDA data. Integrating new PDA data. Oxygen. Waduh. Ya. Tulis, jangan mati dulu. Wah, dapat tuh padahal. Ah. Dapat ya? Oh, dapat. Dapat dong. Oke, terus dapat pinpoint lagi kita. Detecting artificial, oke. The conditions in this cave support a microcosm of unique, possibly predatory life forms. Nah, ini proposed degasi habitat. Saya ambil dulu. Bentar, gue baca dulu. Radiation kayak harus dibuat nih, bro. Radiation suite ini nih, bro. Mana tadi? Nah, ini. Apa ini nih? Apa ini aja ya? Wiring kit. Kompas, kompas udah kan? Oke, gue coba buat ini dulu ya. Radiation suite. Fiber mesh sama lead. Oke, fiber mesh tau gue tuh kok ini. Nah, ini nih. Pinnya pin juga deh. Karena tanpa kayak gitu kayaknya kita lama. Mana sih fiber mesh? Nah, oke. Sama baterai. Baterai itu bisa dicas lagi gak ya? Harusnya sih bisa. Mana? Nah. Dapatkah? Satu, dua kan dia? Nah, dua. Full kita coy. Aduh, full lagi. Sengaja dulu deh. Yang kemana sih? Ke live pod. Mulai malam. Coba-coba, gue mau nge-scan diri gue sendiri. Masih radiasi itu kan.
Ini harusnya baterainya bisa diganti nih. Metal sulfate semua. Ini gue buang deh. Ini juga nih, nggak usah ya. Terus juga kayak gue kebanyakan buat flare, coy. Terus buang aja deh. Sisain 5. Oke, terus nih buangnya creator egg. Kita belum butuh soalnya. Baterai hapus. Oh, bisa dicas dia. Oke. Terus kita buat ini dulu ya, fiber mesh. Lead, lead itu di mana ngambil ya? Lupa lead. Lead itu di mana ya? Kayaknya di sini nih. Lead itu di mana dia? Gua agak lupa. Ini kali ya. Quartz. Ini bahaya tuh, bahaya bahaya tuh dia. Kabur kabur dia, bahaya itu. Meledak dia. Ngejar gak? Oh enggak. Apa ini ya? Malam, coy. Lead itu gue lupa di mana ya, lead, lead itu. Dia itu ini bukan sih, blueprint bukan lead. Bukan kan, bahan kan berarti. Gue bikin air minum dulu. Lit lit lit, mana sih lit? Kayak gue pernah lihat kotak-kotak gitu ya, bro. Sini kali ya. Quartz, bukan. Waduh, 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 waduh. Lead, lead. Kita mencari lead. Mana dia, kayak kotak gitu, bro. Nah, ini kalau malam serem ya, game ya. Anjir tuh. Tapi lebih serem lagi kalau nyala sih. Kalau mati masih agak ini. Tapi karena gue diri di posisinya di yang gak ada predator daerahnya. Gue lupa lead itu di mana ya, bro. Kotak-kotak gitu. Bisa ambil napas lu. Titanium apa di sini kali ya? Wait wait, gue transfer itu dulu, item dulu. Pesan, coy. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda, and we have a saying there. There's no bad without the good, no good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former. But that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out.
Oke, sampai sini dulu ya video kali ini ya, Subnautica. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita save dulu.